Oke. Halo everyone, it's Misep dan di video kali ini kita bareng main game Dread Out Demo ya. Untuk kali ini main Dread Out Demo dulu ya guys ya. Untuk full versionnya stay tune aja. Nanti bakal gua mainin, tapi gak tau kapan, gua gak bisa janjiin ya guys ya. Dan ya, karena ini salah satu game impian gua sih ya. Gue bangga bisa akhirnya gue mainin game Indonesia buatan Indonesia dan meskipun ini masih demo ya, yang gue mainin tapi gak apa-apa lah, tanpa lama-lama langsung kita game baru. Oke, kita tunggu, aku sempat tes juga ya. Oke, bagus lah, kita kasih nama aja. Oke, let's go. Ini kalau kalian apa, kalau pakai headset suara gue cuma ada di sebelah kiri, mohon maaf banget ya guys ya, aku udah setting tapi kalau bisa segitu doang. Oh sama, kita naik kelas 11, kelas berapa? Oke, okay. Oh namanya Linda ya, tadi di name tag ada. Oke, okay, kalau aku cepu mohon maaf ya guys ya, tapi nggak apa-apa. Settingannya juga. Ini di kamar ya. Oke, semacam gubuk gitu. Oh my god, ada galon. Oke, kita angkat dulu teleponnya deh. Siapa sih, basic banget, heran deh gua. Oh, Ira, bestinya kah? Linda lama banget sih ngangkatnya. Kamu di mana? Maaf, ketiduran. Kamu enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Gaya nih nungguin. Linda lama banget sih ngangkatnya. Kamu enggak apa-apa kan? Daripada mati gaya, daripada mati. Maksud? Oke, ada sosok tadi. Oke. Tiba-tiba deg-degan jantungnya. Entah kenapa. Oke, udah enggak. Oke, udah bisa kontrol sekarang. Oke, kita keluar. Siapa tuh? Bestie kita kah? Hey bestie. Alah. Hey, tungguin dong. Wah, ditinggal. Gimana sih? Wah, parah, enggak setia kawan sih. Gua mah marah sih kalau digituin sih. Oke, ini dari SMA mana dah? Tiba-tiba hawanya nggak enak, nggak tahu kenapa. Terus kosong ya, mau pisang dapat kok. Oke, di kanan. Siapa tuh? Oke, sorry guys, tiba-tiba error ya kan, nggak tahu kenapa, jadi ya udah lah ya. Oh, sosoknya hilang. Baiklah kalau gitu. Apa nih? Badut sulap ulang tahun 09. Waduh. Buka. Wah, Indonesia banget nih. Oke, sini apa? Oh, taman bermain ya. Ada gerbang. Ini usia game-nya udah 10 tahunan ya, teman-teman ya. Tapi aku baru mainin gitu. Ya, maklum ya guys ya. Biru-biru, petunjuk kan? Oh, kebuka, oke. Okay. Apa nih? Awas, dilarang masuk. Ingat teman-teman ya, peraturan untuk dilanggar. Kita masuk aja. Nah, apa sih? Ada apa-apa? Apaan tuh? Kayak kecoa. Apa benda tuh? Suara kecoa. Kapan tuh? Ada yang jatuh. Ini kecoa tuh. Ganggu kecoanya ya. Tunggu. Oke. Mana nggak tahu. Kecoanya. Mana kecoa?
Kayaknya hilang, foto hilang. Ada boneka. Foto ini boneka apa? Kenapa digantung kayak gitu sih? Agak ngeri, tapi ya udahlah ya. It's okay. Oh, tidak. Hey, bestie. What are you doing here? Okay, interact. Linda, ngapain kamu di sini? Linda, what are you doing here? Kamu siapa? Who are you? You're not you. You're not my friend. Ikutin gue ya, oh yaudah. Ayo kita ikutin deh. Tunggu, Neng. Ayolah. Ini cepet amat lu. Masih ke atas ya dia? Eh, apaan tuh? Kayak bayangan dia, ini ke atas. Bentar, agak gak enak, guys. Aduh. Eh, salah pencet. Apa-apa. It's okay. Ini kayak ada cek. Wah, ada pintu. Tuh, buka. Kok ketutup? Kok feeling gue gak enak ya? Lah, kok berubah? Besti, kok kamu berubah? Ya. Lah, kok dia berubah? Wah, jelmaan ternyata itu. Waduh, ketipu ya guys ya. Waduh, ini di mana ini? Dalam bawah sadar nih ceritanya. Ada lilin. Apa maksud dari lilin ini? Salah pencet. Maaf ya guys ya, belum terbiasa main-main game laptop, jadi suka salah pencet. Maklum lah ya. Oke. Kesini. Oke. Terus. Oke. Oh, oke, kita udah sadar. Nice. Suara-suara. Oke, kamar mandi. Kita cek ke sini. Ada suara-suara di sana, arah sana. Ya. Ini nanti aku bakal cek itu apa. Ada kucing. Suara ketawa-ketawa gitu. Apa-apa, salah pencet. Halo, kucing. Bisa dibuka. Wow. Panjuraju. Kamu ngapain ikutin dong? Kucingnya ikutin dong. Sudah. Oh bestie, oh my god, kamu ngapain di sini? Kok kamu nangis? Kamu kenapa? Gak bisa pergi dari tempat ini, Linda. Cuma kamu yang bisa. Cepat pergi dari tempat ini. Bawa kunci ini dan pergi sekarang. Ya kan lu bisa ikut sama gua. Kenapa harus cuma gua doang yang selamat? Sudahlah ya. Ini udah kita pergi. Apa kok masih penasaran ya? Malah makin nangis. Ya udah ya. Tapi itu suara apa sih di luar? Penasaran. Eh, mana tadi jalan? Salah. Apa-apa. Wah, nyaman ya. Sabar. Agak nyaman. Suara makin dekat. Wow, orangnya merah tuh. Wah, iya deh. Aduh, gagal. Kiri. Di kanan. Oh, itu dia. Di dalam situ lu.
Ya ampun, tiba-tiba nongol di depan. Kayak di dalam sini deh. Alah, aku kena juga. Aku udah main hati-hati deh. Waduh. Jadi ini rumah dia lagi. Di kanan. Walah di kanan, cok. Ngetong dong. Waduh. Dekat di pecuk. Oke guys, kita sudah di round kedua dan ternyata aku pikir harus ke rumah itu lagi. Wah, ternyata dia makin agresif tuh. Dia makin berani. Oke, kita harus ke tempat yang lebih luas. Ada bahaya nih, guys. Gak ketawa-tawa lu. Gak ada yang lucu tau gak? Suaranya tuh kiri kanan gitu ya. Tidak pusing juga. Ini dia. Rasa ini. Mati lu. Nah. Kiri. Kanan. Oh sini depan itu. Bener. Kayak dia ngamuk. Kiri. Di sini ya bener. Dia buka perutnya dong. Lo mati. Kiri. Aduh. Wah, susah juga dia. Lawan dia ya. Di sebelah kiri sih dia. Itu dia. Rasakan ini. Oh, mati kau. Oke. Sudah musnah guys ya. Oke, langsung lanjut aja kita. Aku pikir bakal jauh gitu, ternyata enggak gitu. Udah ya, kita langsung aja. Bisa-bisa ada begituan ya kan? Ada juga loh. Jadi Besti, kamu gak mau ikut aku Besti? Kita selama masih bisa bersama. Sudahlah, kalau kamu tidak mau bersama aku. Besti yang aneh. Woi. Lah, sofanya hilang. Lah, sofanya doang ini. Waduh. Kita jalan lurus aja lah ya. Ini, waduh, kok tempatnya beginian, ya kan? Rada-rada mengerikan. Tapi ya sudah, mau gimana lagi? Apaan tuh? Gede banget. Kocok lah ya. Musiknya berubah dong. Ini kita harus. Ini dapat sih. Oh. Dua lini itu gimana? Kayaknya ada keskip deh. Kita cek aja deh. Wah, maksudnya berubah guys. Gila, keren juga. Oke, kita cek aja deh. Ini maksudnya lumayan loh. Keren banget. Kita juga. Oke, kita ada yang skip itu sama gua. Gua gak tahu juga. Kapan tuh? Waduh. Santai. Woi, santai dong. Lu gak kena. Alah, Pak. Mau golok kan tuh. Santai dong. Waduh. Oke, agak gak enak posisinya. Apa kita punya mainnya kurang nyaman? Nah, ini dia. Kita tunggu. Mati kau. Weh, musnah. Apaan tuh? Wah, berdua. Weh, satu-satu lah. Weh, kenapa jadi berdua orang? Wah, hancur segala. Bentar aja.
Nanti gak apa-apa. Ayo dong. Drop dong. Ya. Jangan. Posisiku kurang enak, guys. Round 2. Fight. Ya Allah, responnya jauh juga. Gimana kalau kita lawan mereka pas yang di lini itu, guys? Kan lumayan luas tuh areanya. Ini dia. Satu bot unit, satu bot golok. Gila ya. Mau tawuran ini kayaknya nih. Saatnya kita fight. Fight. Mana teman lo yang bawa celurit? Ini kita foto terus ya. Aduh, darah kita guys, health kita nggak buang-buang. Bahaya nih, sekarang kita nanti demo aja udah happy. Loh, nggak mau. Terus. Aku spamfit nih. Mati kau. Aku spamfit, mati lu. Bang, udah bang. Bang, gajian bang, temennya belum kebagian ini. Panggung. Terus. Mati kau. Mati kau. Weh, nyangkut aku. Alamak. Jangan nyerah dulu. Jangan nyerah. Please, jangan nyerah. Lu bisa. Aduh. Lu kuat. Lu bisa ngalahin. Siapa sih tadi namanya Lida ya? Ah, mati kan? Mati juga lu. Aduh. Gila, demo aja udah kayak begini, apalagi ini. Kenapa ini aja yang gak terbiasa main game? Oh, udah bisa nih. Oke, let's go. Apa yang terjadi? Waduh, jatuh dong. Wah, ini bosnya nih berarti ini. Dia terbang. Apa ya itu? Wah, yang di belakang berantem tuh. Cowok-cowoknya tuh. Oke, ini bestie kita. Cuma mimpi doang tuh. Oke, tamat. Bersambung. Ya, benar tamat ya. Ya. Tamat sudah ya. Aduh. Demo aja udah kayak begini, apalagi full ya. Yaudah lah ya. Oke teman-teman, sekian untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe serta follow semua sosial media gue ya guys ya. Ini game Indonesia, wow, keren banget. Bagus, gue suka. Dan ya, sampai jumpa di the next video Dreadout selanjutnya ya guys ya. Karena gue bakal namatin ini next ya. Untuk game horror. Nah, sisanya kalau mau main game horror antara main Minecraft, Fire atau Mobile Legends, terus berdua ya guys ya. Ya, see you in another video guys.